Ya, maju coba kita lihat. Kali ini Berkley Fireline ya. Fireline di sini kita ada 3 macam nih. Fireline Crystal, Fireline Flame Green, dan Fireline Smoke. Jadi ini semuanya dibikin dengan proses thermal refuse, yaitu waktu bikinnya itu dipanaskan, kemudian sesudah jadi didinginkan. Jadi ini PE atau bread ini dia agak kaku dan nggak bakal masuk air. Nah, jadi sangat kaku. Jadi setelah dipakai berulang-ulang, dia pelan-pelan akan melembut. Nah, banyak yang bertanya kawan-kawan itu kan, ini PE apa bukan sih bang? Dari proses pembuatannya itu mencirikan bahwasannya dia juga sama dengan PE. Proses pembuatannya yang berbeda karena mereka pakai thermal refuse. Dan untuk ini saya rasa belum ada pabrik yang nyontohin dia ya, thermal refuse-nya. Terus satu lagi yang buat dia PE-nya ini agak berbeda itu, mereka memakai bahan dinema. Jadi dinema itu gimana ya kelihatannya ya? Dia cenderung lebih kaku, terus dia itu lebih tajam, lebih licin, tapi dia punya kekuatan ya lebih kuat daripada yang lainnya. Ini masih untuk ini kan dia masih made in USA semua, ya kan? Made in USA semua, Fireline. Made in USA semua ya. Dia ada warna ini namanya flame green. Flame green. Kalau di sini kita bilang hijau stabilo. Terus dia ada warna smoke. Smoke itu warna abu kehitaman. Nah, dan yang paling populer mereka pakai warna kristal. Nah, warna kristal. Ini sebenarnya ketiganya sama, nggak ada beda. Cuman dari pewarnaannya aja yang beda. Ini belakangnya itu. Nah, jadi ini Fireline. Ditulis dari berbeda-beda dari warnanya. Jadi tergantung kesukaan Anda aja mau yang mana ya. Dan karena harga dia juga sama. LB-nya juga sama, beberapa macam LB, kekuatannya juga sama. Jadi Fireline ini, apalagi buat kawan-kawan yang sering main UL tuh, ada yang 2 LB itu. Sangat menarik tuh, 2 LB. Malah ada yang jadi 1 LB-nya, 1 LB nggak ada bang. 2 LB, 3 LB ada. Nah kebetulan ini adanya 6 LB, yang warna flame green. Dan yang smoke ini kebetulan ada 4 sama 6 LB untuk main itu UL-nya. Dan untuk LB, untuk casting di atas dia ada 8, 10, 15, 20, 30 LB dia ada. Oke. Sekian dan terima kasih karena ini hari Jumat, maka kita stop sampai di sini videonya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih.